Tadi pagi tuh asalnya mau nyekar kan ya, karena pas banget ini hari ini kan 2 tahunannya. Tapi kebetulan karena hujan, terus juga ayah WA aku, ayo masih di Sentul nih deh, mungkin besok aja ya kita nyekarnya gitu, biar lebih enak. Ya udah ya, ya jadi akhirnya besok pagi, insya Allah. Sering sih, tapi akhir-akhir ini lagi jarang, mungkin lebih seringnya itu kalau misalkan lagi ada acara-acara hari raya gitu, atau misalkan ulang tahun bunda, itu pasti kesana. Aku tuh ngerasa kesepian banget tuh pas bener-bener bunda udah gak ada. Jadi kayak tahun-tahun 2021 sampai 2022 juga aku masih ngerasa kesepian banget. Tapi alhamdulillah untuk sekarang-sekarang ini tuh aku jauh ngerasa bisa lah ngatasin kesepian itu gitu. Dengan aku ya paling kayak memperbanyak aktivitas yang sekiranya bisa ngalihin pikiran aku gitu. Jadi gak terlalu mikirin bunda, karena sekalinya mikirin bunda atau ngeliat foto bunda tuh pasti suka kayak aduh kangen banget gitu, sampai akhirnya nangis terus kayak semalaman nangisnya gitu, nggak berhenti-berhenti. Tapi ya makin kesini sih aku makin bisa lepas lah ya dari rasa-rasa kesepian itu atau kesedihan itu. Jadi kayak udah mulai bisa stabil lagi kayak dulu. Saya sih pribadi gini, saya nggak akan mungkin bisa menguatkan hati dan perasaan anak-anak saya. Saya bukan yakin dan percaya akan hal itu, artinya mereka harus menemukan satu formulasi gitu, bagaimana bisa mereka menguatkan dirinya gitu loh. Seperti saya juga, apa yang saya lakukan sekarang adalah saya mencari cara untuk bisa menguatkan diri saya, karena kami kalau dibilang kuat pasti kami nggak kuat, sama sekali kami nggak kuat. Masa-masa terpuruk aku tuh kan pas aku semester 2 kemarin, itu aku jujur aku lagi down banget karena kayak sering banget keingetan bunda, dan itu tuh tepatnya waktunya di tahun 2022 awal. Padahal itu sebelumnya itu aku kayak ngerasa biasa-biasa aja, tapi entah kenapa rasa sepinya itu muncul lagi. Mungkin karena aku di sini cuma bareng kakak doang, dan ayah tuh seringnya ada di Sentul, jadi kayak jarang ketemu gitu, dan ngerasa di rumah tuh sepi banget. Karena biasanya kan kalau ada bunda tuh suka ada sosok yang kayak, eh ayo nih mau kemana nih gitu kan, deh ayo jangan di rumah aja, bosen nih bunda. Sementara kalau sekarang ini kan jarang ada yang ngajakin jalan gitu, paling kalau yang ngajakin jalan ya sesekali doang tuh kayak kakak atau ayah. Jadi ya di situ sih ngerasa sepinya, dan aku juga kan dulu sama bunda tuh sering banget sekamar ya, tidurnya tuh sekamar. Jadi ada teman sekamar, terus teman ngobrol, bagi-bagi cerita gitu. Bunda juga suka nanyain gimana sih deh di sekolah ada teman-teman kamu, terus kayak cerita apa aja nih yang lagi on, yang lagi in. Kalau sekarang ya paling aku cerita-cerita tuh sama kakak, sama abang sepupu, dan sama ayah juga kalau misalkan ayah lagi kesini gitu. Iya jujur emang tahun terberat ya, karena udahlah bunda meninggal, nenek juga meninggal gitu. Jadi waktunya kan juga beruntutan, dan aku juga ngerasa kayak aduh cepet banget nih, baru aja kehilangan bunda masa udah kehilangan nenek gitu kan. Sementara nenek itu sering ada di sini dan jadi sosok ibu pengganti juga bagi bunda, bagi aku. Dan ketika nenek gak ada pun aku makin ngedown lagi gitu istilahnya. Tapi ya dari situ sih aku ngerasa kayak ya udah ini mungkin emang ujian bagi aku sekeluarga, dan ya Allah kan pasti ngasih masalah itu nggak luput dari kemampuan kita untuk ngatasin itu. Jadi kayak ya aku pasti bisa lah ngalahin rasa-rasa sedih ini gitu. Yang paling kangenin sih ya pasti curhat-curhatan gitu, curhat bareng. Dan bunda itu paling sering kalau curhat ke aku, cerita-cerita gitu kan. Bunda suka banget dengerin cerita aku, padahal misalkan akunya lagi capek banget, ayo dong deh cerita, masa diem-diem aja gitu. Terus misalkan kita suka olahraga bareng kan, dulu sempat diet bareng, jadi olahraga itu setiap hari. Terus kita suka jalan-jalan, jajan-jajan gitu. Itu yang paling dikangenin banget sampai sekarang. Biasa sih ayah suka kayak cerita-cerita gitu, terus ngasih-ngasih masukan, gimana sih kalau kita tuh lagi sedih, cara ngatasinnya tuh kayak gimana. Dan yang bener aku tadi bilang itu, dengan cara kita ngalihin pikiran kita ke aktivitas yang jauh lebih bermanfaat, terus juga
kan kita juga masing-masing ada kesibukan. Waktu itu kakak juga masih belum lulus kuliahnya, jadi masih sibuk skripsi. Sementara aku juga baru masuk kuliah, dan disitulah kita coba harus bisa bantu diri kita supaya kita itu juga kuat dan bisa fokusin diri kita supaya nggak terus-terusan sedih, terus-terusan ngerasa kesepian, dan juga bisa bikin bangga bunda tentunya, karena ya pasti bunda juga maunya kalau kita itu terus bisa maju gitu, nggak terus-terusan ada di sini sepi sedih gitu. Awalnya tuh bagi aku emang nggak mudah sih, tapi ya bismillah gitu, insya Allah bisa nerima pelan-pelan, dan ya alhamdulillahnya sekarang udah bisa nerima. Walaupun memang aku sama Ibu Ani itu jarang ketemu juga gitu, sama ayah juga aku jarang, mungkin pas weekend doang. Jadi kalau weekend tuh biasanya ayah sama Ibu Ani itu kesini buat ketemu kita, karena kan di sana juga kalau misalkan nggak ada yang tempatin sepi juga gitu. Jadi akhirnya kita bagi dua rumah, aku di sini sama kakak sama abang sepupu, sementara ayah di sana sama istrinya itu. Jadi ya kita paling kadang kalau misalkan aku ada waktu sempat, waktu longgar gitu, aku main ke sana, ke Sentul. Tapi kalau misalkan biasanya sih 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali ya ayah kesini. Saya cuma bisa bersyukur gitu bahwa ya hubungan baik, terjadi hubungan baik lagi gitu. Awalnya tuh dikenalin dulu kan sebagai teman ayah gitu, sosok calon ibu baru ini dikenalin dulu ke aku sama ke kakak, dan beberapa kali ketemu sebelum nikah itu, sampai akhirnya ayah menyatakan kalau ayah itu pengen nikah. Awalnya sih aku responnya ya kaget, jujur kaget, karena memang bukan waktu yang lama ya, itu kayak cuma beberapa bulan doang, PDKT itu kurang lebih sekitar 5 atau 6 bulan, dan itu langsung diselenggarakan pernikahannya. Dan bagi aku sendiri sih ya udah gitu, kalau itu maunya ayah, aku sama kakak juga terima, karena ya ibu baru ini juga alhamdulillah baik, dan hubungan sama kita juga baik-baik aja. Saya pikir semua juga ada positifnya kalau kita mau cari positif, bahwa ya mudah-mudahan semua kami maupun keluarga semua yang di rumah, ya semua di Indonesia, semua semakin dikentalkan hubungan keluarganya gitu, semakin baik hubungannya semua. Artinya apapun kita cari positifnya aja. Kalau aku sih mungkin ngerasanya karena ayah itu kan jujur bukan sosok orang tua yang deket sama aku sama kakak. Jadi yang paling deket tuh emang bunda. Dari kecil tuh kita selalu barengnya sama bunda. Kemana-mana, kita liburan, itu pastinya sama bunda. Karena ayah itu kan sibuk syuting dari dulu. Jadi jarang tuh ada waktu berduaan atau kita rame-rame keluarga liburan sama ayah, itu jarang. Jadi aku ngerasanya kalau misalkan sekarang-sekarang ini gitu, pas apalagi pas bunda baru aja pergi, itu ayah ngerasa, itu aku ngeliat ayah tuh kayak beda banget gitu, kayak sepi banget ngerasanya tuh, terus beda, terpuruk banget. Jadi akhirnya aku mikir ya mungkin memang ayah lagi butuh teman hidup, teman cerita, dan ya udah, itu yang buat aku pada akhirnya nggak apa-apa gitu, ayah nikah lagi. Aku nggak pernah nanya ke ayah spesifiknya kenapa ayah pengen nikah lagi gitu, karena aku sendiri sih ngerasa mungkin memang alasan yang tadi itu yang udah aku bilang, kalau ayah itu ngerasa kesepian dan butuh teman cerita, itu mungkin menjadi alasan pertamanya sih. Sempet sih ya sedih, apalagi pas lagi nikahannya itu aku sempat nangis sebentar, tapi ya udah aku kuatin diri aku lagi gitu, karena kalau terus-terusan aku ngerasa sedih pasti tuh aku langsung terlarut-larut, sampai akhirnya ya aku ngedown lagi gitu, balik lagi di fase aku yang dulu, dan aku nggak mau itu sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.